Pengangkatan silang gunting dimulakan dengan simpul manuk pada sebarang kayu. Kemudian, belikan tali kepada kedua-dua batang kayu. Fungsi ikatan silang gunting digunakan untuk membuat jambatan, menara, dejet dan sebagai penyambung kayu. Seterusnya, belikan tali di celah-celah kayu supaya lebih ketat. Akhir sekali, matikan dengan simpul manuk. Baiklah, untuk ikatan pertama kita akan menggunakan ikatan simpul manuk kerana ikatan simpul manuk berfungsi untuk memulakan atau mematikan ikatan seraya. Jadi seterusnya kita akan menggunakan ikatan seraya dan ikatan seraya ini tali perlu dililitkan pada bahagian kanan kayu dari atas ke bawah, kemudian pada kiri kayu dari bawah ke atas, seterusnya dari pada bahagian atas kayu dari bawah ke atas dan kanan kayu dari atas ke bawah. Follow saja dari step pertama sehingga mendapat ikatan seraya yang sempurna. Silang gunting ini berfungsi untuk mengetatkan lagi ikatan seraya ini supaya dua kayu tersebut tidak jatuh ke atas dan ke bawah. Jadi ikatan silang gunting ini kita boleh melilitkan dari bawah batang atas, melilitkan berbentuk bulat dan perlu diikatkan dengan ketat supaya kayu tersebut tidak jatuh. Baiklah, untuk step yang terakhir kita akan menggunakan ikatan simpul manuk semula kerana simpul manuk ini boleh mematikan ikatan seraya ini. ない僕らは見てたいと願う。